Ratusan warga Arcamani Kota Bandung pemirsa mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di lapangan Cingiset Arcamani Kota Bandung Jumat pagi. Selain upacara, warga Arcamani pun menampilkan berbagai kesenian hingga parade jampana yang sengaja mereka buat. Upacara selesai. Camat Arcamani selaku inspektur upacara. Laporan selesai. Hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia diperingati dengan kegiatan upacara pengibaran bendera oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali warga Arcamani Kota Bandung. Ratusan warga Arcamani mengikuti upacara HUT RI yang dipusatkan di lapangan Cingiset Arcamani Kota Bandung Jumat pagi. Upacara yang dipimpin Camat Arcamani sebagai inspektur upacara ini juga diikuti Muspika sekecamatan Arcamani serta seluruh elemen masyarakat, dimulai dari pelajar, ormas, hingga para veteran pejuang. Momen peringatan 73 tahun kemerdekaan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam mengisi serta mempertahankan kemerdekaan, seperti semangat para pejuang dulu dalam merebut kemerdekaan. Yang namanya pawai jampana dan kesenian tradisional daerah masih banyak. Dan saat ini mereka semua dari tiap RW tampil untuk memperlihatkan kepada kita semua bahwa budaya di sini masih dipelihara, masih ada. Dan ini juga alhamdulillah menunjukkan bahwa semangat kebersamaan, gotong royong, persatuan di antara kita, seluruh potensi yang ada di Arcamani ini betul-betul masih terjaga dan bisa dilihat mungkin pada saat ini semuanya keluar, semua tokoh, budaya, dan lain sebagainya. Itu mungkin. Harapannya sendiri, Pak, di 73. Mudah-mudahan HUT RI ini satu sebagai pembuktian pada saat ini kita kepada warga masyarakat, karena pertama saat ini tadi saya sampaikan berkat kolaborasi, banyak prestasi di Arcamani, semua pembangunan berjalan lancar. Selain diisi upacara, dalam peringatan Hari Kemerdekaan kali ini pun, masyarakat Arcamani menampilkan sejumlah kesenian serta parade jampana, dari mulai tumpeng hingga makanan tradisional yang sengaja dibuat warga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.